Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar ya. Perhatikan contoh soalnya. Diketahui sebuah kubus mempunyai keliling alas itu panjangnya adalah 32 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah luas permukaan kubusnya. Oke, kita bahas bersama-sama. Di sini belum diketahui ya panjang rusuknya berapa, berarti kita harus menghitung dulu panjang rusuknya. Caranya adalah adik-adik perhatikan, ini keliling alas 32 cm. Nah, kubus itu sisinya semua berbentuk persegi ya. Jadi keliling alas itu sama dengan keliling persegi. Ya. Berarti sama dengan 4 kali sisi. Nah, terus kita masukkan angkanya. Keliling alasnya 32 sama dengan 4 kali sisi. Berarti sisinya adalah 32 dibagi 4 sama dengan 8 cm ya. Nah, lalu sisinya sudah ketemu, berarti kita bisa menghitung luas permukaan kubusnya. Rumusnya adalah 6 kali sisi kuadrat ya. Kita masukkan angkanya, sama dengan 6 kali 8 kuadrat sama dengan 6 kali 64 sama dengan 384 cm persegi. Nah, ini jawabannya kita simpulkan sekarang. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 384 cm persegi. Oke, terima kasih. Semoga paham.